Om Sawu Sawu istabim wa aqadilu sawu subhubakum fayda taswiyata sufuf min tabar surya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah 'azza wa jalla. Na'udzu billahi 'azza wa jalla min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ahibbati fillah, potret Nabi Ibrahim adalah figur bahkan idola yang mempesona bagi kita yang menyelami history of Ibrahim yang mempunyai jejak bersejarah bersama sang putra Ismail alaihissalam. Manusia adalah makhluk yang mendapatkan predikat sang peniru yang ulung, yang suka mencontoh
yang mudah bagi dia untuk meniru orang lain. Apabila dia melihat seorang hamba yang dia tokohkan, dia akan meniru segala tingkah lakunya, bahkan perbuatannya. Bahkan seakan-akan roh manusia yang dia contoh itu ada pada dirinya masing-masing. Tapi sayangnya ahibati fillah, kita berada di masa krisis suri tauladan, krisis panutan, krisis sang figur. Yang dijadikan panutan oleh banyak masyarakat adalah beberapa figur yang pastinya tidak membawa kejayaan Islam li'ala'i kalimatillah. Kita lihat potret di bumi Nusantara ini, jemaah. Siapa di antara mereka yang dijadikan contoh? Mereka yang dijadikan idola. Kita lihat beberapa banner yang terpampang di setiap pinggir jalan. Kenapa semua itu dibuat? Pastinya salah satu tujuannya untuk dimunculkan tokoh-tokoh public figure yang mau di mana kemana bangsa Indonesia ini, negara ini. Jazakumullah wa khairul jaza wa ahibati fillah. Allah telah mengutus para nabinya untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan nabi-nabi, manusia-manusia pilihan yang Allah utus ke muka bumi ini. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas dijadikan contoh, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk merekalah kalian bisa berjalan, meniti dan mengikuti. Maka jamaah salat Idul Adha, a'azzakumullah, hari ini umat Islam di jagat raya, di penjuru dunia, mereka melaksanakan salat Idul Adha, mereka berbisik di buminya, mereka yakin kalau langit akan mendengar setiap bisikan hambanya. Kemudian mereka berkurban jamaah. Sebagian berangkat haji, melempar jamarat, tawaf di rumah Allah, menyembelih kurban. Dan siapa yang mereka contoh? Pastinya satu potret yang dicontoh adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia dengan sekedar wajahnya yang tampan, parasnya yang cantik, jabatannya, kehebatannya dalam berperan, apakah semua itu pantas dijadikan contoh? Wallahi jemaah, kalau kita melihat potret Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa melihat sekian contoh, sekian figur, sekian hal yang akan menjadi dijadikan uswah hasanah bagi kita. Maka ahibati fillah, potret Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, pastinya di situ ada romantisme yang indah. Bagaimana Nabi mencintai sang buah hati, bagaimana Nabi mencintai sang pasangan. Beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, sekian fase ujiannya, ketika mendapatkan orang tua yang musyrik, yang jauh dari Allah. Salah satu lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian saat mendapatkan kaum yang tidak suka sama Ibrahim. Bapaknya mengusir dia jemaah. Kaumnya berusaha untuk membunuhnya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api bukan untuk mempertahankan jabatannya, bukan untuk mempertahankan harta yang dia miliki. Dia siap dilemparkan ke dalam api saat itu hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah. Kita lihat jemaah, bagaimana pasukan dari kaumnya yang ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka membuat api yang sangat besar untuk menunjukkan kepada umat manusia kalau mereka bisa menyiksa dan membunuh Nabi Ibrahim. Kenapa mereka tidak bisa bikin api unggun yang kecil untuk melemparkan Ibrahim ke sana? Tentunya tidak. Untuk menunjukkan apa jemaah? Arogansi mereka. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke api dengan alat pelontar, diriwayatkan Jibril al-Jabil itu menawarkan jasanya kepada Ibrahim. Lihat jemaah, bagaimana imannya Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dalam perjalanan dia dari alat pelontar menuju api saat itu. Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku?" Ibrahim mengatakan,
Kalau sama engkau Jibril, aku tidak butuh bantuan. Ini pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim. Engkau makhluk dan aku juga makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali Allah yang menentukan. Adapun kepada Allah, aku sekarang butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang Allah lakukan saat itu jemaah? Apakah Allah mengirimkan hujan saat Nabi Ibrahim akan dibakar? Atau dikirimkan es agar api itu dingin? Tidak jemaah. Allah pencipta api. Allah pencipta api. Turunlah satu ayat, Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Jemaah, tatkala seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tidak ada urusan yang besar di dunia ini. Kita tidak hentinya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali takbir kita dari tadi malam sampai hari ini? Berapa kali imam sampai menggaungkan takbir hari ini? Kita berikrar di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam suasana Idul Adha, Engkau Maha Besar ya Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walakal hamd, hanya kepadamu ya Rabb kami memuji. Innaka khairul musta'an. Dalam suasana Idul Adha hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Dalam suasana Id ini, innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Rabbana. Dan kita yakin kalau Allah itu sami, Allah tidak tuli. Dan Allah basir, Allah tidak buta. Seperti bisikan Nabi Ibrahim bukan kepada malaikat Jibril, tapi bisikannya kepada sang penggenggamnya Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah belum mengatakan engkau jadi imam bagi umat manusia wahai Ibrahim. Beliau saat itu diuji meninggalkan negerinya, hijrah jemaah. Apakah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim landai, bertaburan mawar dan melati? Tidak jemaah, bertaburan onak dan duri. Bahkan dalam perjalanannya istrinya ditawan oleh raja, diuji sama Allah jemaah. Nabi Ibrahim diuji dalam sekian fase oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah selesai dan selamat dari ujian tersebut, bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai oleh anak-anak. Beliau tak hentinya mengatakan rindu sang buah hati, Rabbi habli minas solihin. Terus beliau meminta anak sama Allah. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku kan nabimu ya Allah, kenapa engkau gak kasih aku anak? Pelajaran bagi kita yang lama doanya tidak dikabulkan jemaah. Bisakah kita memfigurkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia sabar menanti jemaah dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doanya. Karena Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, kata Allah, astajib lakum. Aku pasti akan kabulkan. Apakah kita sama punya keyakinan seperti itu jemaah? Momentum Idul Adha ini adalah momentum untuk menghadirkan the power of God, Al-Quwah Al-Iyahiyah, kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu dekat dengan kita. Atau kebanyakan dari kita banyak yang mengadu kepada manusia jemaah, mengatakan saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi gak dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim baru punya anak ketika usianya hampir 100 tahun jemaah. Kemudian kita tidak akan pernah mencontoh Nabi Ibrahim dalam kesabaran kita berdoa mohon kepada Allah. Allah kabulkan doanya setelah puluhan tahun beliau berdoa. Maka jangan ada lagi yang mengatakan, aku sudah 5 tahun menikah tapi belum ada sang buah hati. Potret Nabi Ibrahim adalah figur untuk kita di momen Idul Adha ini jemaah. Jangan pernah berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibbati fillah,
Jangan berpikir Nabi Ibrahim hanya menyembelih Ismail jemaah. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan putranya di Mekah. Nabi Ibrahim dihalangi untuk memandang anaknya. Tapi Nabi Ibrahim berangkat dan diletakkan di sana putra dan istrinya. Nabi Ibrahim bertolak tempat itu tidak ada manusia. Biwadin ghairi zar'in, tidak ada tumbuhan di sana jemaah. Saat itu berbisa antara Nabi Ibrahim bersama sang buah hati yang terakhirnya. Kesabaran yang tiada tara jemaah. Nabi Ibrahim diuji dengan sekian fase-fase dan di situ ada kesuksesan. Kenapa? Karena di situ ada potret bahwa Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibbati fillah, dalam suasana Idul Adha saatnya kita renungi surah Al-Mumtahanah. Kita baca surah Al-Mumtahanah jemaah. Di situ Allah mengatakan, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, aku ulu kau lihada, wa astagfirullah li walakum, wa lisa'ilil muslimin, faktabiru innahu wal ghafur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah alladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil mustaqim wa qaidil ghar sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Ahibati fillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzakumullah. Jamaah, di khutbah yang kedua ini saatnya kita seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rab, jangan jadikan Idul Adha ini terakhir bagi kita jamaah. Saatnya kita untuk menggaungkan doa kita kepada Rabb, ya Rab, tawwil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wasahi ajsadana, sehatkan jasad-jasad kami ya Allah. Wahassin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, tetangga kita yang dulunya dia ingin merasakan nuansa Idul Adha tahun ini, tapi Allah sudah memanggilnya jemaah. Tidak sedikit di antara tetangga kita yang mereka ingin berbagi di hari raya Idul Adha, ingin berkurban di hari yang indah ini, tapi impian itu tak terwujud. Maka ahibati fillah, saatnya kita berdoa kepada Allah di saat matahari itu terbit di ufuk sana. Maka kita hadirkan spirit doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu kulluhu, Allahumma lakal syukru kulluhu, wa ilaika yurja'ul amru kulluhu ya Rabbana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'ifina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'ifina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayidhum ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadza wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.